adik-adik, hari ini kakak akan membacakan cerita tentang mencari kerang tudai. Penulis Camelia Doxmi, ilustrator Henki Jayadinata, yang dibacakan oleh Kak Desi Natalia atau Echiodos. Selamat mendengarkan. Air sungai Sembakung sudah surut. Kini Inung bisa menangkap kerang tudai. Berjalan di lumpur itu susah. Karena itu, para pencari kerang menggunakan papan tudai. Namun, papan tudai Inung sulit didorong. Inung mengamati papan tudai. Ternyata kedua sisi papan itu tidak sama. Sepertinya papan tudai Inung tadi terbalik. Seharusnya bagian yang rata berada di bawah. Sekarang papan melaju dengan lancar. Inung bisa meluncur tanpa berpegangan. Papan tudai Inung oleng. Inung pun terjatuh. Inung memeriksa penyebabnya. Ternyata ada bagian lumpur yang tidak rata. Inung kembali meluncur di depan sana. Ada sebuah benda bundar. Apakah itu kerang tudai? Oh, ini tutup botol. Seharusnya tutup botol tidak ada di rawa. Inung membelokkan arah papan tudai. Perhatiannya tertuju pada sebuah benda. Apakah itu kerang tudai? Bukan, ini buah perengat. Pohon perengat memang banyak tumbuh di pinggir rawa. Inung melanjutkan pencarian. Ada bulatan di sebelah sana. Apakah itu kerang tudai? Betul, ternyata ini memang kerang tudai. Inung senang sekali. Di sini ada kerang, di sana ada kerang lagi. Banyak kerang di sana-sini. Inung sudah mengumpulkan banyak kerang. Kerang di atas papan tudai Kak Man lebih banyak. Kerang-kerang itu juga lebih besar. Oh, Inung baru tahu. Kerang yang kecil belum boleh diambil. Inung mengembalikan anak tudai ke rawa. Wah, mereka telah mengumpulkan banyak kerang. Sayangnya, sampah yang terkumpul juga banyak. Inung dan Kak Man akan membuangnya ke tempat sampah. Inung pulang dengan senang. Dia sudah membayangkan nikmatnya kerang tudai rebus. Mengenal lebih dekat, kerang tudai adalah sebutan warga Kalimantan Utara untuk kerang darah. Nama Latin, Anadara granosa, dinamai kerang darah karena cairan merah yang dihasilkannya mengandung hemoglobin. Kerang ini umum dijumpai di banyak tempat, terutama di daerah pasang surut. Panjang kerang dewasa dapat mencapai 5-6 cm. Perengat termasuk tanaman bakau yang banyak tumbuh di rawa. Perengat bernama Latin Soneratia alba. Sebagian orang menyebutnya perepat. Sungai Sembakung adalah sebuah sungai di Kalimantan Utara. Demikianlah cerita tentang kerang tudai.
dan juga Inung. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Video ini berjudul Mencari Kerang Tudai, merupakan proyek pengembangan buku berbahasa Indonesia, menampilkan budaya Kalimantan Utara dengan melibatkan penulis dan ilustrator dari Kalimantan Utara. Buku ini dikembangkan melalui workshop pengembangan buku cerita anak bergambar yang diselenggarakan oleh The Asia Foundation melalui program Let's Read bekerjasama dengan Inopasi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Komunitas Literasi Lisan, dan Kelas Menulis Guru Kalimantan Utara, KMGKA, pendampingan dan penyuntingan cerita, teks, ilustrasi, dan desain dilakukan oleh Yayasan Litara dengan lisensi CC BY NC 4.0 dan telah didonasikan ke aplikasi Let's Read. Indikasi perubahan karya berupa penyesuaian layout, penambahan musik dan rekaman pembacaan, video buku Mencari Kerang Tudai dilisensikan dengan lisensi CC BY NC 4.0 oleh pembuat karya. Penulis buku, Kamelia Dochmi. Pengisi suara, Desi Natalia. Editor, Anna Farida, Epa Y. Nukman, Fanny Santoso. Ilustrator, Henki Jaya Dinata. Penerbit, The Asia Foundation. Let's Read. Atribusi musik, logo bumper, by Moses Brambila. Pre-sound, dengan lisensi, CC 0.2. Komsen Music by ZHRO. Pre-sound dengan lisensi CC BY 4.0. 3. Small Adventures Music Loop by Sandy Depp. Pre-sound dengan lisensi CC BY NC 4.0.